Oke teman-teman, ini Adinda. Adinda juga suka main drone FPV. Iya. Aduh, Dinda suka main remote juga ya? Main remote, main drone juga ya? Iya, kita nyanyi yuk sayang. Dinda, Dinda. Ya. Remote baru ya. T18 ya. Remote keren. Iya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Andrew Siahaan. Terima kasih sudah singgah di channel Andrew Siahaan. Bagi teman-teman yang baru perdana menonton video dari channel ini, selamat datang di channel Andrew Siahaan. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang ini. Biar lebih enak kita buka ya strapnya. Kita akan bahas tentang ini. Ini adalah Jumper T18. Setelah kurang lebih memakai remote flySky FS6 selama 2-3 bulan sebagai remote perdana saya di dunia FPV, sekarang saya upgrade remote saya menjadi Jumper T18. Apa aja kelebihannya dari Jumper T18 ini? Sangat banyak teman-teman. Tapi yang paling utama adalah dia sudah multi protokol yang tipe terbaru, yaitu JP5-in-1 atau JP5-in-1. Jadi satu tingkat lebih tinggi daripada remote multi protokol lainnya. Dan kalau teman-teman perhatikan di belakang, ini saya pasang modul eksternal dari TBS Crossfire Micro TX V2. Kenapa saya memakai modul ini? Karena teman-teman, saya memakai receiver TBS Crossfire pada FPV 5 inci perdana saya. Pada video ini, di akhir video saya juga akan tunjukkan hasil rekaman DVR saya menerbangkan Nazgul 5 sebagai drone FPV 5 inci perdana saya. Apakah saya menerbangkannya kacau, nabrak atau gimana? Ikutin terus videonya teman-teman. Oke, kembali lagi ke remote Jumper T18. Apa aja kelebihannya? Kita akan bahas kelebihan dari remote ini setelah video unboxing berikut ini. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Oke, seperti biasa saya akan mengunboxingnya dari awal biar bisa juga jadi bukti kepada sellernya, mana tahu ada kesalahan pengiriman. Jadi kalau mau klaim bisa ada buktinya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang sering belanja online, saya sarankan ya divideokan unboxingnya supaya nanti ada bukti kalau teman-teman mau klaim. Oke, ini dia isinya. Yang pertama yaitu saya dikasih bonus baju oleh sellernya, Zero Discovery, Discover Your Sky. Mantap. Kasih buat kaosnya. Nah, ini dia Jumper T18 dan ini dia TBS Crossfire Micro TX V2 nya. Nanti kita unboxing setelah kita unboxing jumpernya. Oke, yang pertama ini kaos sudah. Ini kotaknya teman-temannya. Cakep sekali ya bentuknya teman-teman. Juga ada beberapa kelebihannya yang bisa teman-teman lihat. Yang paling bawah itu JP5-in-1, itu paling mantap teman-teman. Jadi 5 protokol dalam satu modul. Dan ini banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Kalau teman-teman mau baca secara detail bisa di post videonya dan baca secara detail. Sangat mantap pokoknya teman-teman T18 ini. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Kayaknya sudah pernah dibuka ya, mungkin dicek. Oke, di dalamnya langsung ada dapat case-nya teman-teman, ada tasnya dan ada stiker. Oke, kosong ya teman-teman. Ini dia isinya, stiker jumper dan ini tasnya teman-teman, sangat handy. Oke, langsung aja kita buka. Bagaimana sih penampakan jari Jumper T18? Ini dia teman-teman. Keren. Yang pertama kita dapat 2 buah baterai 18650, kemudian dapat strapnya warna orange jumper dan sama dengan strap flash kayak saya. Oke. Kemudian kita dapat screen guardnya atau screen protectornya dan tentunya remote-nya Jumper T18. Dan di bawah ini kita dapat antena bawaannya dan kabel USB. kita ada stiker. Oke, ini dia Jumper T18. Wow, gimbalnya sangat enak teman-teman. Switchnya banyak, dimana-mana ada switch. Oke, saya lihat dulu. Wah, keren ya teman-teman. Oke, jadi ini dia Jumper T18 teman-teman. Kita pasang dulu antenanya. Antenanya 919 GHz atau MHz ya teman-teman. Yang kita dapatkan ada strap, dua buah baterai, screen protector, dan kabel USB. Ini dia, dan satu ini 3M stiker. Oke, kita lanjut unboxing TBS Crossfire Micro TX V2 versi kedua. Ini dia kotaknya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Isinya ini dia. Yang pertama adalah modul eksternalnya, TBS-nya. Ini dia modelnya JRB ya, tinggal pasang nanti di belakang Jumper T18-nya teman-teman. Tidak ada perlu pasang obeng-obeng atau baut-bautan, langsung tinggal plug and play. Dan ini ada adapter untuk FR Sky kalau nggak salah teman-teman. Untuk di remote Teranis ini semacam adapternya gitu, saya juga kurang paham. Dan ini adalah elektronik manualnya, bisa di scan, bisa dicek nanti kalau mau update. Kosong, sudah itu aja isinya teman-teman. Oke, langsung aja kita review Jumper T18 nya. Ini dia Jumper T18 teman-teman. Ya, tentunya dia sudah, gimbalnya sudah hall sensor ya teman-teman. Ini sangat enak sekali teman-teman, jadi lebih presisi gerakan kita di gimbalnya. Nah, di bagian depannya ini seperti ini ya teman-teman. Bahannya motif carbon fiber teman-teman. Oke, ini dia. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita ada bagian atasnya banyak sekali switch ya teman-teman. Ada switch yang 2 titik, ada switch yang 3 titik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 switch dan ada dua knob di sini ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa tombol trimming teman-teman untuk ngetrimnya. Dan di sampingnya ini ada slider. Saya juga nggak tahu ini fungsi untuk apa, mungkin untuk pesawat wing mungkin ya. Dan di sini ada 2 tombol power. Ada tombol-tombol lagi, kemudian ada di sini 3 tombol, dan di sini ada wheel, scroll wheelnya, dan di sini 3 tombol teman-teman di sisi kirinya. Oke, di samping kanannya tidak ada apa-apa, cuma slider tadi ya teman-teman. Di sini juga tidak ada, cuma ada slider tadi. Kemudian di bagian bawah kosong, tidak ada apa-apa sama sekali. Dan di bagian atas tentunya antenanya, dan ada port untuk kita buka ya teman-teman. Ada port untuk mengkoneksikan kabel USB tadi Type C ya teman-teman. Kabel Type C itu untuk update firmware atau menggunakan untuk simulator di laptop atau HP teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini antenanya seperti saya bilang tadi, dia modelnya SMA, bukan SMA, jadi model jarum ya teman-teman. Oke, kita pasang. Kita lihat di bagian mana lagi kita mau lihat ini ya. Oh, di sini ada gantungan strapnya 3 titik teman-teman, 3 lubang, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut ke bagian belakang teman-teman. Pada bagian belakang, kalau teman-teman lihat sudah terpasang TBS Crossfire-nya, dan di sini sistem bisa dilipat ya handle-nya. Ini tadi yang saya bilang teman-teman, TBS Crossfire-nya model JR Buy, tinggal plug and play. Kita cek bagian baterainya teman-teman. Ini baterainya sudah saya ganti ya, dari 18650 yang model bulat tadi saya ganti ke lipo yang 2S 2200 mAh. Karena pengecasannya lebih gampang dan lebih awet baterainya. Tapi ya itu jadi lebih tipis teman-teman. Karena lebih tipis, jadi saya menggunakan foam ini untuk mengganjal supaya tidak bunyi goyang-goyang nanti, biar lebih padat ya. Oke, kita tutup, kita cek apakah benar-benar padat atau masih ada goyang-goyang. Aman ya teman-teman, tidak ada goyang-goyang. Oke, ini dia. Oke, sedikit tentang gimbalnya. Di atas ini ada seri T18 Pro. Pembedanya adalah gimbalnya. T18 Pro memiliki gimbal yang lebih tinggi kualitasnya daripada ini katanya. Tapi bagi saya gimbal T18 ini saja sudah cukup, karena sudah sangat bagus ya teman-teman. Sangat presisi gerakannya. Oke, langsung kita nyalakan agar kita dengar ya kebawelan remote ini. Oke, menyala. Open TX, nah, kita hilangkan dulu throttle warningnya. Nah, dengarkan teman-teman. Bawel juga remote-nya nih ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi lebih dekat. Di sini ada tombol return. Di sini ada tombol menu. Kemudian disitu akan muncul ada crossfire-nya. Disitu banyak lagi settingan dari menunya teman-teman, bisa lihat sendiri. Kemudian kalau kita tahan tombol yang di tengah, dia akan menu dari model yang kita pilih. Jadi ini akan berbeda setiap model yang kita gunakan teman-teman. Nah, ini banyak sekali settingannya. Saya sendiri juga masih banyak bingung teman-teman. Kita tekan return. Dan apalagi yang mau kita bahas di sini ya. Nah, di sini juga saya sudah tampilkan output dari aux yang ada di remote ini. Jadi kita bisa cek apakah merespon atau tidak. Nah, kalau teman-teman lihat itu semua tidak 100%. Kenapa? Karena saya sesuaikan dengan drone-nya di Betaflight supaya lebih presisi saya trim teman-teman. Caranya saya masuk ke menu output kalau nggak salah ya, di sini output. Nah, jadi saya sesuaikan supaya di Betaflight-nya ukurannya pas 1000, 1500 atau 2000. Nah, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Supaya lebih presisi lagi dia pergerakan drone-nya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lihat switch mana aja yang saya pakai ya. Tombol yang ini. Nah, ini ada untuk tombol arm dan disarm untuk menyalakan mesinnya teman-teman. Nah, tombol yang di belakang paling belakang ini saya jadikan jadi tombol buzzer. Nah, buzzer ini berfungsi kalau kita ingin mencari drone-nya saat crash gitu, gampang. Nah, di sini ada tombol turtle mode. Turtle mode itu adalah agar drone-nya bisa membalikkan dirinya sendiri saat terbalik gitu. Kita nggak perlu membalikkan drone-nya secara manual. Oke, dan sebelah sini adalah mode terbang ya teman-teman. Tapi saya selalu terbang di acro teman-teman supaya cepat pintar. Ini dengar nyanyi deh teman-teman. Biar rame dan nggak sepi, terbangin drone di tanah lapang dan juga kosong, ini tidak saya pakai. Nah, bawel memang. Nah, ini dia tombol untuk timernya. Jadi sangat perlu timer ya teman-teman. Jadi dengan timer kita bisa memanage time-nya, jangan baterainya terlalu habis. Ini tidak saya ada, saya set suaranya teman-teman. Oke, ini dia jumper T18-nya. Apalagi yang mau kita bahas kira-kira ya teman-teman. Ini cara mematikannya, ditekan lama bisa mati langsung cepat teman-teman. Nah, jadi tidak perlu menunggu teman-teman. Oke, ini dia teman-teman Jumper T18. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis dalam komentar ya teman-teman. Langsung kita tes terbang. Wuhuu, wih, kita sudah terbang ya teman-teman. Wow, iFlight Nasdul 5 ini luar biasa sekali teman-teman tenaganya. Enak sekali teman-teman. Di sini banyak sekali gap ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat Dari gap yang lebar sampai yang sempit ada di sini. Sampai juga ada gap maut, teman-teman. Gap maut itu karena di situ sering sekali hilang fitnya, teman-teman. Saya udah pernah sekali di situ crash gara-gara kehilangan fit FPV di situ. Ini dia di sekitar sini, teman-teman. Oke, sudah mulai goyang, teman-teman. Jadi teman-teman, banyak reviewer YouTube yang bilang kalau Nazgul 5 ini, secara khusus Nazgul 5 ya teman-teman, itu sudah sangat bagus tuningnya dari iFlight-nya dari pabrikan. Ternyata memang betul, teman-teman. Saya yang masih pemula aja sangat gampang menerbangkan drone yang sudah fully tuning dari pabrik ini, teman-teman. Iya, sangat presisi gerakannya, teman-teman. Ini ada gap lagi. Memang benar-benar adrenalin terpompa, teman-teman. Hampir, teman-teman. Oke, itu dia. Sampai batuk saya, teman-teman. Tadi gap maut itu di dekat sana, teman-teman. Oke, kita coba dulu di sini gap-gap yang masih agak longgar. Iya, langsung putar. Ah, itu dia gap mautnya, teman-teman. Kita lewati. Wih, nah itu kan. Memang kacau sekali FPV fitnya kalau lewat situ, teman-teman. Ini untungnya saya sudah ganti antena albatros yang 3 dBi, makanya tidak separah. Tidak separah antena bawaannya kemarin. Oke, kita coba nggak usah sering-sering lewatin gap itu. Nanti crash lagi. Ya, putar. Lagi. Seru sekali, teman-teman. Ada gap lagi. Ada lagi. Hampir. Seru. Lagi. Nah, entah kenapa, teman-teman, saya sangat penasaran kalau ada gap-gap seperti ini. Saya bukan malah takut, malah saya makin senang. Seru rasanya bisa ngelewatin gap-gap yang sangat sempit seperti itu. Makanya saya bilang ini adalah spot yang sangat enak, teman-teman. Di sini tanahnya luas, aman dari orang, banyak gap-gap untuk latihan. Wah, keren. Memang benar iFlight Nazgul 5 ini memang keren. Tuningnya bagus banget dari pabrikan. Sempit sekali ya. Kita round ke sini dulu. Coba kita orbit ini pohonnya. Kita orbit ini, tengok nih. Saya udah bisa orbit pohon ini walaupun tidak smooth ya, dengan tuning bawaan dari iFlight Nazgul 5-nya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap di video selanjutnya, teman-teman. Ikutin terus ya, teman-teman. Oke, sudah cukup kita orbitnya. Kita cari gap-gap lagi. Ini dia. Iya. Lagi. Waduh, hampir. Waduh, hampir, teman-teman. Seru. Oke, baterai masih 22 volt ya, masih bisa kita lewat-lewat. Hampir gap-gapnya. Iya. Jadi saran nih, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih sama seperti saya, masih pemula juga, jangan paksa baterainya sampai habis ya. Usahakan deg-degan saya. Usahakan baterainya, tiap selnya tidak boleh dibawa dari 3,7 volt. Oke. Itu ada gap lagi. Iya. Maaf, teman-teman. Seru. Mana lagi gapnya nih? Oke. Bentar, enak sekali. Nazgul 5. Nazgul 5 dikombinasikan dengan Jumper T18 yang gimbalnya bagus ya, makin enak ngendaliinnya. Itu ada gap lagi. Iya. Oleng kapal. Tadi gap maut ya, teman-teman. saya nggak berani terlalu low, nanti crash lagi. Wah, saya sampai lupa baterainya sudah di bawah batas sih, tapi masih kategori aman sih. Oke, ayo kita coba langsung landing, dan coba saya usahakan landingnya kameranya menghadap saya, teman-teman. Bisa nggak ya? Up, yes. Oke, berhasil teman-teman. Seru sekali. Yeay. Mantap teman-teman. Mantap, Jumper T18 ini memang keren. Mantap sekali. Oke, keren. Mantap punya Boro. Oke teman-teman, itu tadi video tentang remote Jumper T18. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar remote ini, bisa tulis di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, Kalau tidak bisa, kita cari jawabannya sama-sama ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya saya akan bahas tentang drone FPV 5 inci perdana saya, Nazgul 5 6S. Ikutin terus ya teman-teman videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Andrew Siahaan. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. See you!